Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar radio Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini, dan izinkan kami menyapa dari tempat ini para merbot, para takmir yang sudah merilai kajian ini melalui musalla-musalla dan masjid-masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun di antara kita yang hadir di sini tidak merasakan nikmat, tidak merasakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya belum pernah mendapatkan apa-apa dari Allah dibanding teman yang lain, saya lebih kurang, saya kurang daripada dia, maka mohon maaf, itu tandanya orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya nikmat dan karunia Allah itu sangat banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk coba menghitungnya satu persatu, menguraikan nikmat ini satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba untuk menghitung, mencoba untuk menguraikan satu persatu, Allah menegaskan la tuhsuha, mustahil kita akan mampu menghitung nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling utama dalam kehidupan ini adalah hadirkan rasa syukur. Tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan kajian surat Thaha, tepatnya di ayat yang ke-133 sampai dengan ayat 114. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji ayat ini Bapak Ibu, mari kita simak, mari kita dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan melalui bacaan ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui hamdalah Allah, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan tentang bagaimana ancaman Allah dengan kondisi hari kiamat. Bagaimana kondisi di hari kiamat, bagaimana di padang mahsyar dan lain sebagainya. Maka ayat ini menegaskan kembali kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar orang-orang Arab terutama dan kita umat Islam itu mudah memahami penjelasan daripada Al-Qur'an. Karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Hadirin Allah, bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang memang digunakan pada komunitas Arab. Karena itu mempelajari bahasa, apapun bahasa itu sangat diutamakan, sangat dianjurkan dalam agama kita untuk mempelajari bahasa. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, Mandarin, apapun itu pada prinsipnya adalah sangat dianjurkan. Karena itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ungkapan Rasul, man ta'allama lughatal qaum amina min makrihim. Barang siapa yang mempelajari bahasa orang lain, maka dipastikan dia akan selamat dari gangguan-gangguan orang itu. Karena itu kalau kita ingin tahu misalnya bagaimana budaya negara tertentu, bagaimana tradisi negara tertentu, maka kita pelajari bahasanya. Tiang secara pribadi, mohon maaf, mengambil satu semester bahasa Ibrani, bahasa Israel. Waktu itu hamba Allah niatnya simpel saja, Israel ini adalah negara penguasa, Israel ini negara adidaya, menguasai ekonomi, teknologi, peradaban, semua itu dikuasai. Belum lagi cara-cara yang sangat mengerikan di dalam menghancurkan agama kita ini juga luar biasa. Jangan jauh-jauh apa yang terjadi di Palestina saat ini, mati Allah. Begitu kejamnya dia, sampai-sampai untuk membunuh saudara-saudara kita di rumah sakit itu dia menyamar menjadi seorang tenaga medis. Dia masuk karena selama ini akses untuk masuk ke tempat-tempat kesehatan, balai kesehatan itu sulit, maka dia menyamar sebagai perempuan, dia menyamar sebagai tenaga medis, setelah itu dia dor-dor-dor orang. Bayangkan, ini yang terakhir. Belum lagi kalau Bapak Ibu menyaksikan bagaimana anak-anak kecil di penjara. Sekarang bukan lagi target orang dewasa, anak remaja yang dipenjara, anak-anak kecil bisa dibayangkan. Apa iya kita enggak sedih? Anak-anak yang usianya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu dipenjara. Bukankah ini zalim yang luar biasa mata Allah? Makanya mohon maaf, di beberapa hari ini saya lebih banyak mendengungkan ratapan orang Palestina sekaligus kaitannya dengan Mi'raj. Tanah yang suci, tanah para nabi,
negeri Palestin yang diberkahi. Ya Allah, kami berduka, negeri Palestin berduka. Di sana ada Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat pertama sejarah Isra dan Mi'raj. Rasul salat berjamaah, masjid tertua sunnah dikunjungi, pahalanya 500 kali. Allah bantu kami, Allah bantu kami, Allah bantu kami. Musnahkan, musnahkan yang menzalimi. Hamba Allah, ini adalah ekspresi saja. Kita berdoa, kita minta, bermunajat kepada Allah. Kezaliman sudah luar biasa. Nah, singkat cerita, hamba Allah, itulah motivasi saya belajar bahasa Israel. Dan memang belajar bahasa Israel sulit-sulit mudah. Satu, kita katakan mudah karena banyak kosakatanya mirip dengan Arab. Ya. Baru misalnya bahasa Arab, kalau kita bahasa Arabnya baru itu hadis. Al-Asri atau hadis, dia bilang hadash. Dia pakai shin, hadash. Ya. Kalau salam itu yang disebut shalom. Ya. Yang berat itu tulisannya. Bapak Ibu kalau pernah melihat tulisan Jepang, Cina itu ya mirip-mirip. Jadi dia pakai kerangka-kerangka seperti itu, berat. Kemudian simbol-simbol. Masih saya bisa menulis assalamualaikum dan lain sebagainya. Jadi kita tragis sekali umat Islam anti kepada belajar bahasa. Padahal belajar bahasa itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita. Sehingga mohon maaf, bagaimana mungkin kita memahami apa yang diinginkan oleh Israel? Dia menjajah kita, merusak kita, tapi kita juga tidak mau belajar terhadap bahasanya. Maka penting ke depan itu umat Islam juga harus siap mempelajari semua bahasa. Apalagi kalau itu bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu tidak luas jangkauannya. Kalau dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara, tentu Arab itu kecil dibanding kita. Tetapi bukan masalah zonanya yang kita lihat. Bukan zonasinya, bukan areanya. Tetapi belajar bahasa Arab itu tidak bisa dilepaskan dari agama kita. Makanya mohon maaf kepada Allah, beda belajar bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Secara umum mempelajari bahasa itu sangat diutamakan, dianjurkan apapun dia. Tetapi berbeda dengan bahasa Arab, dia ada kaitannya dengan agama. Apa itu? Yang paling simpel adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Bagaimana mungkin kita mau sholat kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Tidak akan sah salat-salat kita kalau kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Kenapa? Sudah ketentuannya dari sono. Jadi kita tidak bisa menginterpretasi sesuatu. Bahasa itu kan wasilah, bahasa itu kan media, boleh saja dengan bukan. Beda dengan agama, beda ajaran Islam dengan yang lain. Tadi kita awali belajar bahasa itu diutamakan tanpa melihat bahasa apapun. Tapi belajar bahasa Arab itu lebih spesifik, tidak bisa dilepaskan dari akidah kita, agama kita, keyakinan kita, cara kita memahami Al-Quran. Karena itu hamba Allah, idealnya kita itu jangan khawatir belajar bahasa Arab. Jangan fobia dengan Arab. Apalagi kita saat ini kan anti, seolah-olah anti Arab itu kentara sekali. Kita enggak suka Arab berarti mohon maaf, logika kasarnya, walaupun saya tahu niat kita macam-macam kan.
Berarti kan kita tidak menyukai Rasulullah SAW. Tapi orang pasti mengatakan itu bodoh pemahaman seperti itu. Kenapa? Kita cinta Rasulullah tetapi kita benci orang Arab. Gimana? Rasul itu Arabi. Ana Arabiyun, kata Rasul. Saya ini orang Arab. Maka jangan dipisahkan. Perihal ada orang Arab yang tidak baik, ya kita tidak suka siapapun. Orang Indonesia yang tidak baik juga kita tidak suka. Tapi orang Indonesia yang baik juga kita pasti sayang. Itu. Cuma jangan, mohon maaf, ada destruksi di dalam memahami seolah-olah Arab itu identik dengan berbagai macam yang tidak baik. Tidak boleh anti Arab, karena ada kaitannya dengan bahasa, komunitas dan lain sebagainya, termasuk akidah kita, kenabian kita. Saya tidak membodohi orang. Saya takut nanti ada teman-teman saya mengatakan, kok simpel sekali Anda mempelajari statement Anda. Saya tidak benci baginda Nabi, tapi saya benci orang Arab. Itu enggak boleh. Satu kesatuan. Ya. Jadi apalagi dalam Islam itu bukan statusnya dilihat dari Arab atau tidak Arab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kita ini lahir dari Nabiullah Adam alaihi salam. Adam itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap orang ajam seperti kita, termasuk kita terhadap orang Arab. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Maka hamba Allah kembali kepada tadi, takwa inilah menjadi barometernya. Mau siapapun dia, latar belakang apapun, maka tentu kita harus melihat ketakwaannya. Tetapi dalam konteks mempelajari bahasa Arab, hamba Allah, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Al-Quran berbahasa Arab, salat berbahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab, saya justru memahaminya bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, maka anak-anak kita, hamba Allah, perlu juga diajarkan. Sebagaimana dia harus pintar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lain, anak kita juga di backup dengan belajar bahasa Arab. Walaupun kita tidak paham-paham benar terhadap bahasa Arab secara utuh, gitu ya. Kenapa hamba Allah? Jawabannya tadi, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dan kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Karena itu hamba Allah, jangan sampai kita mendapat teguran nanti dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu justru menjadi laporan baginda Nabi di hadapan Allah. Bapak Ibu, yang melapor itu adalah baginda Nabi. Inspektornya itu adalah, atau pembinanya itu adalah Allah, kira-kira begitu tempat melapornya. Dan itu dilaporkan besok di hari kiamat. Apa laporannya? Dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baginda Nabi melapor di hadapan Allah, ya Allah, ketahuilah banyak orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku umatku, kata Rasul, tetapi ketahuilah mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Mereka sudah jauh dari Al-Quran. Jadi selama ini dia mengaku dia umat saya, umat Nabi Muhammad, tetapi saya persaksikan mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Apa tandanya orang itu sudah meninggalkan Al-Quran? Alhamdulillah, Al-Imam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan gambaran atau penegasan, penjelasan tiga indikator orang itu dikatakan meninggalkan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, man lam yaqra'il Quran faqad hajarul Quran. Orang bila mana dia tidak mau membaca Al-Quran, maka pasti orang itu dikatakan sudah meninggalkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini menjadi ladang tempat kita untuk menimbun kebaikan-kebaikan. Kalau menimbun amal saleh, menimbun kebaikan itu dianjurkan, asal jangan menimbun harta benda.
Kalau menimbun atau menabung kebaikan-kebaikan, silahkan perbanyak kumpulan-kumpulan kebaikan, termasuk melalui membaca Al-Quran. Nah, ibu, membaca Al-Quran itu perkara yang gampang, perkara yang simpel, perkara yang mudah, tidak perlu berbiaya. Tetapi yang sulit itu adalah kemauan, usaha, keinginan, itu yang berat. Bayangkan, saya bertanya, kira-kira ada enggak dalam sehari orang tidak baca Al-Quran? Bapak, ibu yang hadir di sini, sehari pasti membaca Al-Quran, digaransi atau tidak? Pasti sehari. Hah? Sehari itu pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, bukan baca Al-Fatihah. Jangan alasan baca Fatihah 5 kali dalam sholat. Sudah pak, sudah. No, kan Fatihah maksudnya lebih mengecil lagi. Baca Quran, bukan baca Fatihah. Kira-kira membaca Al-Quran itu mudah apa tidak? Hari ini, setiap hari Anda biasakan baca Al-Quran apa tidak? Ternyata berat. Membiasakan baca Al-Quran itu berat. Maka hadirin Allah, tepat kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan. Orang yang sering membaca Al-Quran itu diibaratkan jiwa yang sehat, jiwa yang hidup, raga yang sehat. Sebaliknya, jiwa yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, itu namanya orang mati. Mau jadi orang mati apa hidup? Kalau orang hidup baca Quran, orang mati tidak baca Quran. Pilih yang mana? Kita setiap hari pilih yang hidup apa mati? Hati-hati kepada Allah. Jangan-jangan pilihannya kita mati semua ini. Ya? Mati sebelum kematian yang sebenarnya, dan itu lebih parah. Ya? Itu yang lebih parah. Hati mati Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, pribadi yang baca Quran itu adalah pribadi yang hidup. Termasuk rumah tangga yang dibacakan Al-Quran itu adalah tandanya rumah tangga yang hidup, rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang sakit adalah bila mana kering dari bacaan Al-Quran, sepi dari bacaan Al-Quran. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ada yang buat rumah jadi kuburan apa tidak? Ada yang menjadikan rumahnya kuburan apa enggak, Bu? Ibu. Dikuah pihak kubur. Iya, enggak pernah kita buat kuburan. Tetapi apa kata Rasul? Tanda rumah itu menjadi kuburan bila mana sepi dari bacaan Al-Quran. Rumah kalau tidak dibacakan Al-Quran itu namanya kuburan. Kubur doang ini kita baca Al-Quran sekali setahun atau piran-piran, kadang-kadang lamun dengan mati. Kan menuh. Lamun balin kita baca Al-Quran sama jamaah pada kenen. Wah bangkang no bati balin ini kira. Sehingga kalau ada orang merasa nyaman tinggal di rumah yang bangkang, yang mati, yang kuburan tadi, hebat pelungguh. Hebat. Berarti wah kebal. Baun tinduk tedem elek kuburan. Cuma bedanya adalah satu kuburannya di sana, satu yang di rumah. Allah, ternyata Rasul mengindikasikan rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran itu kuburan. Maka Bapak Ibu mohon maaf, ambil Al-Quran itu, buat schedule khusus. Jangan banyak-banyak, 5 ayat saja, 10 ayat saja sudah cukup. Yang penting rumah itu sehat, rumah itu segar, rumah itu bagus. Jadi indikator baik buruknya rumah itu bukan ditandai dengan fisik rumah. Bapak Ibu, saya selalu ingat waktu Tiang masih di Jakarta, setiap subuh, habis subuh saya jalan-jalan, dan selalu saya berhenti di satu perempatan. Ada perempatan persimpangan, di situ saya berhenti. Bu, rumah itu sampai detik ini saya masih ingat.
tampilannya, eksteriornya luar biasa, interiornya dari permainan lampu, penempatan satu barang-barang itu luar biasa, dari kejauhan bisa kita lihat rumahnya besar, mewah, lampu-lampunya Masya Allah luar biasa indahnya, ada kolam renangnya Bu di depan, mewah. Furniturnya kalau yang saya lihat yang dibawa di luar itu luar biasa mewah-mewah. Sampai sekarang saya enggak pernah lupa itu rumah. Ya Allah, kapan saya punya rumah seperti itu? Melet setulet. Arak kolam renang, penataan tamannya indah, bonsainya ada. Ya Allah, indah sekali. Bu, saya bukan tertarik dengan konstruksi rumahnya. Tetapi yang saya salut itu apa, Bu, Pak? Setiap pagi itu saya berdiri di situ, suami lagi baca Al-Quran, istri lagi baca Quran, anak lagi baca Al-Quran, kemudian suami sedang memperbaiki bacaan istrinya, istri juga mendengar bacaan suami. Ya Allah, saya bilang inilah surga dunia akhirat ini. Balin wasolah, enges, balin mewah, baca Quran. Ni itu wah robok malik ni baca Quran. Wah bocor ndek baca Quran. Wah lengik masih ndek baca Quran. La ilal. Berbe tendek rugi sama jemaah. Rugi apa ndek? Wah baledak. Baca Quran ndek malik. La ilaha illallah. Bu. Ya sik melet sampai nani. Dan tiang selalu menyebut sebagai contoh. Kenapa? Karena tiang lihat terus. Bilang subuh nyakan ngaji, gamak bahagia, erup. Melet apa pun dek Bu? Melet. Kah kena melet-melet doang lah umdek gawe. Nih, mama, melet. Melet harus ada usaha, ya. Ini melet-melet doang. Ini mung kaje tiang ya pokok nebih mu. Ya gawein tiang makanya luwek dengan tepitnah si tiang. Luwek dengan salah paham. Nggih. Pernah tiang kajian di satu tempat. Bapak Ibu, tiang kajian di satu tempat. Apa ini? Begitu tiang ngomong, kebetulan orang ini rada-rada melihat, kadang-kadang agak kurang jelas penglihatannya. Tapi suara tiang dia ingat. Tiang kasih ceramah tuh, mun kapung. Oh, gak apa anak. Kembe. Mok para manu belik tinggal nganakun yo kembe angka suara manu kelemak-lemak tu tuan ni sili-sili belik suara mesam paling belik suara oh manusia ni kecek oh ni din tahun ceredeh sama jamaah lagi ya ren ceredeh ni dek en kode laun lama mea inget tiang ande makana boy ang kembe ustaz ceredeh nu bahasa kah kena kode mengkocet aja kocet lalu mencerdeh ya semai-mai kena nggih lemak mo embe ya cerdeh lah cerdeh bebas poh cerdeh Pak Jilham cerdeh ni paham cerdeh itu artinya semai-mai deh den kode den belek ya ngepas kira-kira begitu jamaah bini ingat deh no boya ak cerdeh no bahasa pelek ah kak ceredeh no bahasa mungkin pelek nomor sekek ceredeh nomor dua ceredeh nomor telu ceredeh sami jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut wassarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Aduh tadi belum jelasin pandangan imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi itu satu, meninggalkan Al-Quran kalau dia tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Allah, tandanya orang meninggalkan Al-Quran, kata beliau, kalau dia tidak mau mengkaji maknanya, mempelajari maknanya, itu sudah meninggalkan Al-Quran. Makanya biar kita tidak terjebak, biar kita tidak salah, kata Allah, walaupun kita tidak paham bahasa Arab, ada terjemahannya, baca itu terjemahan. Apa tujuannya? Agar kita paham ini. Sebentar lagi kita akan menjelaskan di ayat ini supaya kita paham maknanya. Makanya alhamdulillah minimal ayat-ayat pendek, ayat-ayat yang sering kita dengar, baca maknanya supaya kita apa? Oh begini maksudnya.
Ndak kenapa sekedar dihafal sama jamaah, tetapi kita paham makna daripada ayat itu, walaupun simple, walaupun pendek. Gih. Dan yang ketiga, hamba Allah, orang yang disebut sudah meninggalkan Al-Quran kalau dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nah, supaya kita tidak terjebak atau tidak masuk kategori itu, mari kita amalkan Al-Quran. Makanya penting kita membaca Al-Quran, mengetahui maknanya, agar tiang pelunggum sami juga nyaman di dalam mempraktikkannya. Kenapa itu penting? Lihat ayat ini berikutnya. وَصَرَّفْنَا فِي مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan kami jelaskan. Jadi Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan terkait dengan apa? Macam-macam. Ada wa'id, ancaman-ancaman. Makanya dalam hadis disebutkan, unzilal Quran ala khamsat aujuh, lima cara ya, di mana Al-Quran itu hadir dengan penjelasan-penjelasan yang lima. Apa itu? Ada sifatnya ancaman seperti yang di sini. Ini cara Al-Quran memberikan penegasan penjelasan. Ada ancaman-ancaman bagi mereka yang durhaka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, dikasih ancaman. Ya, itu namanya wa'id, al-wa'd wal-wa'id. Ya, wa'id itu ancaman, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan tanzir atau nazir. Nazir itu peringatan. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa strategi atau cara Al-Quran dalam menjelaskan isi Al-Quran. Satu, tanzir atau tadi yang disebut dengan wa'id, ancaman. Ada juga apa? Bashir atau tabshir. Tabshir itu artinya apa? Kabar gembira. Jadi ada yang sifatnya ancaman, ada yang sifatnya kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Mereka yang beriman dikasih kabar-kabar gembira. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dari orang laki-laki maupun perempuan, yang didasari atas dasar iman, dia akan mendapatkan hidup yang nyaman, bahagia, hidup yang baik. Ini namanya apa? Tabshir. Cara Al-Quran di dalam menjelaskan kandungannya, yaitu dengan kabar gembira. Ada juga yang disebut dengan qasas, cerita-cerita. Al-Quran itu juga datang dengan cerita-cerita. Bapak Ibu diceritakan bagaimana kaum Nabi Musa, bagaimana kaum Nabi Nuh, bagaimana Lut, bagaimana Syuaib, bagaimana Saleh. Semua ini tujuannya apa? Ada nanti disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat yang tadi itu yuhdisu lahum zikra, itu sebagai peringatan, atau Al-Quran itu memberikan peringatan-peringatan melalui kisah-kisah. Jadi ada wa'id, ancaman, ada tabshir, kabar gembira, ada qasas seperti ini cerita. Ada juga yang disebut dengan sesuatu yang sifatnya mutlak dengan mutasyabih. Mutlak itu yang tegas. Ada perintah-perintah. Aqimus shalah. Nah, itu perintahnya jelas. Enggak perlu lagi dipikir-pikir, enggak perlu lagi direka-reka, tidak perlu cari penafsiran-penafsiran. Perintahnya jelas, tegas, contohnya sudah ada dari Rasul. Maka jangan ikut paham-paham yang simpel-simpel, yang mau cari enaknya. Aqimus salata li dzikri. Cukup dirikan salat itu dengan zikir. Jadi begitu masuk waktu salat, kejep sekedik, wah selesai, wah sembahyang aku. Kenapa? Sudah zikir saya, sudah ingat. Zuhur, wah baru ingat. Ini juga banyak pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Dan biasanya pemahaman-pemahaman seperti ini laris. Nah itu sejari ketua nenu sugih becat sugih kembil luek dengan sandek milih sembahyang, luek dengan seabor sembahyang, pokok setebaran laun aku wah tanggung tiye jan main jogelang kepeng baik oi pokok san jogelang kepe angkat lamo kat mentian tak je begak mesti becat sugih dia aku kan denian terdengar. Masa dia tetap bayar sugih-sugih, dan itu laris terutama di perkotaan, kota-kota besar ya, orang-orang yang sibuk.
Iya, itu metropolitan seperti itu. Ketimbang sama sida lelah-lelah lalu wuduk lalu sembahyang ni. Meni enten dengan. Ni cara aku pahamin meni. Akajam. Oh ni je cocok jadi guru tu ni ni. Nah. Kembet. Luwek waktu lalu ngojek. Mana lagi kira-kira. Apalagi kayak Adida Taufik ini yang sibuk di Bank BI misalnya. Lalu Jok Nurul Hakim seriuk proyek misalnya. Ini sibuk lalu cukup. Wah, mana? Ni kanggu. Nggih. Ni liku hajam. Jadi tidak boleh. Nah, jadi itu yang disebut dengan cara Al-Qur'an menggambarkan ajaran-ajarannya dengan sesuatu yang sifatnya mutlak, sudah jelas. Ya, ada yang terbatas atau ada yang disebut dengan juga mutasyabih, sesuatu yang perlu penegasan samar-samar, ya, sesuatu yang perlu pendekatan khusus, ta'wil khusus, tafsiran khusus. Ini cara Al-Qur'an. Maka di sini Allah hanya menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu juga datang dengan ancaman-ancaman. Maka hati-hati kepada Allah. Ancaman-ancaman Allah ini tujuannya apa? Au yuhditsu lahum dzikra, agar tiang pelunggum sami menjadi orang yang ingat dengan mengambil pelajaran. Sudah cukup Bapak Ibu bagaimana Qarun ditenggelamkan hartanya. Cukup bagi kita Fir'aun yang dengan merasa kesombongannya, dengan kekuasaannya, dia merasa hebat, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Cukup dengan Haman sebagai menteri. Maka kalau ada orang-orang yang masih mau mengikuti caranya Fir'aun, Qarun, Haman, Ibnu Khalaf, semua jemaah, hati-hati. Itu pelajaran sudah jelas. Cepat atau lambat. Kalau toh, kalau kita tidak mendapatkan itu di dunia, wajib hukumnya kita di akhirat. Apa contohnya? Ya, orang yang menyombongkan diri, orang yang tidak mau sholat, orang yang durhaka kepada Allah, itu semua adalah contoh-contohnya. Qarun misalnya, orang yang terlena dengan harta, gara-gara harta benda dia lalai dari mengingat Allah, dia tidak lagi mau berzikir kepada Allah, dia tidak lagi melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Sibuk cari harta. Haman, tipologi para menteri, para pejabat. Hati-hati, jangan karena Anda sudah menjadi pejabat lantas Anda merasa hebat, lupa diri, bahkan Anda jauh dari Allah. Fir'aun mungkin merasa dia punya kekuasaan yang hebat sampai merasa dirinya paling berkuasa. Hati-hati, itu semua adalah contoh yang bila mana kita hadirkan seperti itu, kita akan mendapatkan ancaman. Sedikit lagi hadirin Allah, fata'alallahu al-malikul haqq, maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Haq, raja yang benar itu hanya Allah. Kalau raja-raja yang ada di dunia ini semu temporal, hanya dua periode, masyaallah, hati-hati. Dua periode saja lagunya masyaallah bahaya. Ya. Contohnya Fir'aun. Ya, jangan seolah-olah karena kita sudah merasa berkuasa, Allah, oh kita bisa melakukan apapun. Saya pikir keliru, Allah. Pemimpin itu harus menjadi contoh. Makanya kenapa menjadi pemimpin itu satu sisi bagus sekali, peluang masuk surga itu sangat besar, tetapi peluang masuk nerakanya juga sangat besar. Makanya ingat di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, salah satu di antara orang yang dijanjikan surga itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Tetapi kalau pemimpin sudah berdusta, berbohong, khianat, maka sebaliknya dia pasti mendekam di neraka. Maka hati-hati kepada Allah. Yang punya kerabat jadi pemimpin, jangan berpikir pemimpin hanya presiden. Mulai dari RT, kaling, hati-hati, jangan salah menggunakan jabatan. Kades, hati-hati, jangan gara-gara pilek jual sana-sini suara orang. Hati-hati ya, jujur-jujur caranya. Mau jadi tim sukses harus jujur. Jangan tim sukses dia saja yang sukses. Ya, calonnya rugi, bandar rugi. Nah, itu hati-hati. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan gara-gara 100.000, 200.000 kita bisa makan. Sampai cerita, Bu, bapak si hebat, 5 mau suara uni. Iya, sebelian baju lebaran lemak, kedemen sebelian baju lebaran itu kepeng haram. Nih,
dendek bangga dengan kepeng-kepeng sebab menikah. Nggih. Niki. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayuqda ilaika wahyu. Jangan engkau tergesa-gesa wahai Nabi Muhammad untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mengetahui Al-Qur'an. Ini ada kaitannya dengan asbabun nuzul ayat ini kepada Allah. Wala ta'jal bil Qur'an. Sebab nuzulnya itu disebutkan akhraja Ibnu Abi Hatim an As-Saddi qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil Qur'an at'aba nafsuhu fi hifdhih. Dalam riwayat disebutkan kalau Jibril datang membawa Al-Qur'an, Rasul itu memaksakan dirinya untuk menghafal supaya jangan sampai Jibril naik dia belum hafal, terus memaksakan diri hatta yashuqqa ala nafsihi, sampai itu menjadi berat terhadap beliau, beban bagi beliau. Fa yakhafu ay yas'uda Jibril, dia khawatir Jibril sudah naik walam yahfadhu, sementara beliau belum menyempurnakan hafalannya. Maka Allah menurunkan ayat ini, wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa wahai Nabi Muhammad untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan paling tidak motivasi bagi kita menghafal Qur'an itu sangat mulia, tetapi jangan memaksakan diri kita untuk menghafal Al-Qur'an. Kemarin alhamdulillah kami sudah rapat tim untuk penentuan imam dan muazzin Masjid Islamic Center, baru kita membahas kisi-kisinya. Insyaallah tanggal 4 ini kita sudah umumkan. Silakan bapak-bapak daftar, karena usia yang boleh itu dari usia 20 berapa sampai 60. Pokoknya sampainya yang penting. Bapak-bapak belum 60 daftar jadi imam. Ya, silakan. Ya, minimal 30, maksimal 60. Syaratnya hafal 30 juz. Ya, bukan juz 30. Ya. Jadi silakan nanti kami tes. Nanti Tiang sama beberapa tuan guru akan mengetes. Nah, kalau sudah lulus boleh jadi imam di sini. Ya. Termasuk muazin juga akan dites. Kita akan ambil 7 daripada muazin dan 7 juga sebagai imam, supaya kita benar-benar terasa wibawanya masjid ini. Jadi ndek saling aneh kembik sidu, aneh kembik sidu. Ya, saling dorong, bare mobil mogok terdorong. Nanti badalnya itu mengikuti yang sip berikutnya. Jadi hari ini Tiang, berarti yang tugas besok dia sudah harus ikut. Itu sifatnya. Jadi hari ini maka di backup dengan hari yang besok. Berarti itu terus jadi di backup. Ya. Kecuali selapuan wa tepar di narak ambil lain. Nah, baru angkat sa limo di dia. Oke, saya limo rimuri. Ha. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini doa kepada Allah penting. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkan ilmu kami. Ini menunjukkan kepada Allah ilmu itu tidak berbatas, tidak terbatas waktunya dan tidak terbatas untuk menuntutnya. Nggih. Jadi kalau prinsipnya menuntut ilmu itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Dari sejak kita di perut ibu kita sampai kita meninggal dunia, kita wajib menuntut ilmu. Maka jangan pernah merasa pintar, merasa hebat. Siapapun kita, apapun kapasitas kita, apapun gelar kita, itu kecil. Dan orang yang mengatakan dirinya paling pintar, sejatinya dialah orang yang bodoh. Maka kata Allah, jangan pernah alergi untuk belajar, jangan berhenti untuk menuntut ilmu, tetapi mari kita terus minta kepada Allah. Di samping ikhtiar yang terus menerus dengan ketekunan, kita berdoa, Allahumma zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.